Hello, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian buat yang aku, hai, aku Sari. Aku hari ini gak bakalan nge-review produk tertentu atau secara khusus. Aku hari ini mau iseng, gak tahu mau ngapain, jadi aku pengen bikin video aja. Aku coba mau bikin tutorial makeup kalau misalnya aku mau pergi ke mall, jalan-jalan. Hidupan aku kan gitu-gitu aja ya. Paling spesial tuh paling ke mall. Jadi aku bakalan mulai dari bare face aku. Jadi kayak dandan secara real aja kalau misalnya aku mau pergi. Pakai beberapa produk ya aku suka sering pakai. Tapi sebelumnya buat kalian yang buat channel aku, jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah, karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing seterusnya. Dah, thank you. Ini aku pakai ring lightnya gak terlalu terang. Terus ini jendela juga udah aku tutup blindnya, kameranya juga udah aku kecilin brightnessnya. Jadi hopefully video kali ini lightingnya udah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya yang menurut kalian keterangan. Hopefully. Jadi sebenarnya meja aku sekarang masih kosong. Masih belum tahu mau pakai makeup apa aja, belum aku siapin. Loh, jadi ini ring light aku, guys. Aku tuh pakai cahaya alami tapi ring light-nya kalau bisa minim. Terus ini mejaku sekarang masih kosong, baru aku gelar aja. Dan makeup-makeupnya masih kesusun rapi semua. Jadi aku belum ada persiapan apapun. Hari ini mau pakai makeup apa? Jadi aku bakalan pick aja, ambil makeup yang kayaknya aku hari ini mau pakai gitu. Alright. Biasanya aku skin prep aku tuh nggak pernah lupain toner. Tadi aku udah pakai toner duluan di awal. Biasanya aku tambah lagi moisturizer kalau misalnya mau makeupnya lebih nempel. Cuman karena tadi aku baru banget maskeran dan aku masih ngerasa kulit aku lembab banget, aku skin prepnya bakalan tambahin sunscreen aja. Ini sunscreennya Festology. Aku suka sama ini. Ini udah tutup kedua. Dan entah kenapa aku ngerasa kulit berminyak aku kalau pakai ini tuh kayak nyaman banget. Enak, enteng, gak keringetan seharian. Terus dia ada efek bukan white cast tapi kayak bikin kulit agak lebih cerah gitu loh. Dan so far pakai sunscreen ini kulitku tuh aman. Gak ada masalah apapun lah, gak beruntusan, gak jerawatan atau apapun. Jadi salah satu sunscreen yang aku suka. Karena bajunya pink, aku pakai bandu pink aja ya. Kita mulai langsung ke makeupnya. Aku tuh jarang banget pakai primer, jarang banget, hampir nggak pernah. Aku selalu skip. Hari ini aku mau pakai cushion Skin Pivik, tapi aku mau pakai yang shade almond, yang 03A almond. Soalnya kalian banyak yang request pakai full face yang almond. Aku waktu itu cuma pernah swatch tapi belum pernah full face. Tapi sebelumnya di bawahnya aku bakalan pakai corrector dulu. Ini orange corrector. Aku pakainya dari Something Wake Me Up, tapi aku ini belinya yang orange corrector. Ini lumayan banget membantu ngurangin item-item di bawah mata aku. Jadi kalau misalnya aku mau pakai cushion, di bawahnya aku suka pakaiin corrector ini dulu. Dia lumayan bikin warna complexion di atasnya nanti nggak terlalu abu-abu untuk di bawah mata. Ini masih turun banget dan ini udah agak oke lah warnanya. Juga udah mau habis lagi. Oke. Karena aku hari ini bakalan pakai cushion yang high coverage. Karena cushion Skin Tivik itu coveragenya luar biasa. Skin Tivik Cover All Perfect Cushion 3A Almond. Ini salah satu shade baru, tapi dia nggak segelap yang satu lagi, apa tuh? Yang nomor 6 ya. Walaupun dia ini dibilangnya sama Skin Tivik-nya dia untuk medium, tapi kok buat aku, sometimes aku pakai tuh ini masih oke banget. Karena dia high coverage banget. Aku suka shade barunya soalnya warnanya cukup warm dan dia high coverage banget. Kalau misalnya nggak mau terlalu high coverage bisa di tap-tap dulu. Sebenarnya ini waktu awal di play itu kayak keterangan gitu. Sebenarnya aku tuh lebih masuk di shade yang 06 Honey. Cuman beberapa dari kalian yang bilang waktu dia nyobain Honey tuh gelap banget. Cuman kalau aku sih ya, kalau kulit aku sih sebenarnya pas. Memang Honey tuh emang sekulit aku. Berarti kalau misalnya kalian warna kulit sawo matang itu lebih terang dari aku, shade Honey bakal kegelapan. Dan menurut aku yang 03A Almond ini lumayan bisa dipakai buat kulit sawo matang yang warm ya, karena dia warnanya lebih warm. Dia warnanya emang pertama kayak terang banget gini, kayak dempul. Cuman lama-lama nanti dia oksidasinya lumayan, guys. Nanti warnanya akan lebih turun. Aku makanya nggak pakai concealer lagi ya. Ini salah satu
cushion yang kalau misalnya kalian pengen high cover tapi seharian enak di kulit enteng, skin tipik nih okay sih. Cuma kalau misalnya kalian lebih suka yang skin light atau daily look, mungkin kalian bakalan nggak terlalu suka karena ini menurut aku make up banget. Tiga almond saat di aku segini ya, menurut aku kan kayak masih lebih terang kan. Jadi kalau dibandingin sama layar aku tuh lumayan jauh. Kayak aku mau langsung setting bedak aja dulu. Aku pakai bedak something yang human yang baru. Aku udah review sebelumnya di video aku full shade-nya. Dan aku lagi senang pakai yang beige, ini yang shade tergelapnya. Salah satu tips juga kalau misalnya kalian pakai complexion yang menurut kalian kayaknya keterangan ya sama kulit, kalian bisa pakai loose powder yang warnanya lebih gelap atau ya at least setara sama kulit kamu atau lebih gelap lagi, itu bakalan lumayan nolong. But sebenarnya ini beige-nya juga nggak gelap-gelap banget sih guys. Cuman ini aku suka banget pakai belakangan ini karena emang oil control-nya se-oke itu sih. Bisa awet seharian juga, lumayan lah untuk kayak masker proof-nya, transfer proof-nya. Terus efek smoothing-nya juga dapat banget, ngeblur banget pori-pori. Aku tuh sebenernya gak terlalu suka pakai complexion di leher ya, kalau bedak sih masih oke ya. Cuma kalau kayak cushion, aku tuh sebel kalau misalnya nempel-nempel ke baju. Jadi aku tuh biasa yaudah, digradasiin aja. FYI, aku tuh bikin YouTube ini kan aku cuma suka nge-review ya guys. Aku tuh ngerasa kayak skill makeup aku juga nggak bagus. Skill makeup aku tuh biasa aja. Cuma mungkin karena aku punya kulit yang tan skin kayak gini, terus aku ngerasa kayak, oh, aku kalau dandan tuh before afternya lumayan oke ya. Kayak lumayan bikin pangling gitu. Jadi ya sebenarnya basic aku cuma itu doang sih. Aku nggak ngerti kayak teknik atau apa, karena aku nggak pernah belajar makeup yang beneran. Cuman coba-coba sendiri aja di rumah. Jadi jangan judge kalau misalnya aku ada cara apply atau apa yang salah. Terus bakalan alis dulu kali ya. Aku mau pakai second date aja deh. Ini second date yang Brow People. Ini yang warna ash brown dan dia kecil banget. Jadi pakainya pendek aja biar nggak gampang patah. Ini aku biasa dari bawah, ujungnya aku runcingin, terus bawa ke tengah diisi. Udah kan belum terlalu rapih tuh, dirapiin pakai spoolie. Baru deh depannya, kalau misal kalian suka yang arisnya ada serat-seratnya, ini enak banget buat gambar tuh. Cuman ini ash brownnya agak merah ya jatuhnya. Sejujurnya belakangan ini lagi jarang sih pakai yang second date ini, karena warna ash brownnya menurut aku ini lumayan merah. Harusnya aku warnanya yang biasa sih dulu dark brown ya. Terus aku kayak bakalan makeup mata dulu deh. Aku mau pakai BLP. Ini BLP yang Daybreak. Udah lama banget aku nggak pakai ini, jadi hari ini aku mau pakai ini. Tuh dia, ini color palette-nya. Aku suka karena warnanya bener-bener bisa buat daily juga. Kecuali kayak warna merah sama kuningnya ini mungkin bakalan kelihatan banget. Cuman warna lainnya tuh daily banget sih. Ini perlengkapan set brush aku. Tapi aku rajin cuci ya. Brush tuh kayak dicuci kayak seminggu sekali, atau kalau males banget ya aku biasa 2 minggu sekali tuh pas aku cuci. Biasanya kalau brush aku tuh suka pakai iris kalau untuk makeup mata. Aku lagi beli brush juga buat mata. Aku lupa ini brand apa, cuman ini sebenarnya merek Cina, terus murah gitu, kayak berapa 8 piece atau berapa piece itu cuma 70 ribuan dan ini okay banget. Ini bahannya dari bulu kambing. Nanti coba aku cari tahu terus nanti aku kasih di description box. Aku biasa pasti pakai base-nya dulu, warna yang muda. Biasanya aku campur gini yang dua termudanya. Terus aku biasanya juga pakai warna yang muda tadi buat base. Aku swipe di bawah mata gini buat nyamarin. Bawah mataku kan lumayan gelap, yang ini masih lumayan gelap ya. Sama biar base complexion di bawahnya nggak terlalu crack. Aku lagi senang pakai metode ini. Ambil warna yang paling gelap, terus aku taruh di ujung mata di sini sama di depan. Nih kayak gini. Atau ambil brush lain yang masih bersih atau yang nggak ada warna tadi. Baru di blend. Nah, jadi efek ada
ada kayak shadownya gitu loh. Terus aku mau pakai yang glitter, warnanya agak kuning orange gitu. Aku bakalan taruh di tengahnya. Terus aku biasa pakai kuas yang agak kaku tapi pipih, itu buat di bawah mata. Biasa aku selalu yang matte dulu. Nah, hari ini aku nggak mau terlalu heboh matanya warnanya, dari depan ke belakang. Terus pakai yang warna agak glitter juga. Ini dia lebih coral gitu warnanya. Terus aku ambil dari depan. Udah sih, aku tuh kalau makeupan mata nggak terlalu yang wah banget. Soalnya aku tuh nggak mau diliatin orang gitu kalau di mall. Kalau bisa malah nggak kelihatan pakai makeup. Kalian pakai yang sebelahnya. Tuh, makeup matanya gini doang guys, simple. Tapi lebih oke lah dibandingkan nggak pakai. Aku tuh biasanya malah pakai bulu mata duluan, bukan bulu mata palsu ya. Maksudku aku tuh selalu pakai maskara duluan. Dan aku mau pakai maskara ini aja, Bare and Bliss, yang paling sering aku pakai. Kenapa aku pakai maskara duluan? Karena aku nggak mau eyelinernya kejepit sama penjepit bulu matanya, terus eyelinernya berkurang intensitasnya, jadi kayak capek pakai eyeliner dua kali. Jadi mending aku pakai maskara dulu. Oh iya, ini penjepit aku dari Matte for Makeup. Aku belum pernah ganti penjepit lagi, kayaknya udah setahun lebih. Dan sebenarnya mereka udah punya seri baru lagi dari yang kok lentik ini, cuman aku belum beli karena yang baru mahal. Gak sih, mahal murah relatif ya guys, itu kan pendapat aku. Terus aku maskaranya pakai ini, Bare and Bliss Roll to Volume Mascara. Mascara yang menurut aku paling bikin bulu mataku lentik tapi kepisah-pisah. Tuh, lihat. Love banget. Terus aku ngerasa kayak, oh ternyata bulu mataku tuh aslinya panjang ya. Karena kalau pakai masker ini tuh kelihatan, dia tuh bisa sampai ke ujung bulu mata. Dia nggak clumpy gitu loh tuh, bikin kepisah-pisah banget. Buat daily look ini oke banget sih. Nah, berarti kalau pakai maskara tuh aku selalu mingkem. Kalian gitu nggak sih guys? Aku tuh udah mencoba berkali-kali untuk jangan mingkem. Dia lumayan cepat ngeringnya, jadi nggak akan bleber gitu kalau misal dipakai. Terus eyelinernya aku juga pakai Bare and Bliss. Aku suka banget nih, sampai apa sih tulisannya udah hilang. Pokoknya yang eyeliner dia yang warna hitam. Aku sebenarnya punya yang hitam sama yang coklat, tapi hari ini aku mau pakai yang hitam aja. Tuh lihat deh, ini complexion aku yang 3A almond udah mulai ngeset, dan menurut aku dia masih keterangan kan buat kulit aku. Buat leher aku tuh lumayan beda jauh. Makanya aku lebih suka pakai yang honey. Jadi balik lagi ke kulit kalian. Kulit kalian tingkatnya di mana? Berarti kalau misalnya aku udah lebih ke deep skin tone, aku lebih cocok honey yang skintific tadi. Cuman yang ini 3A almond di aku jadinya gini. Di ujung eyeliner, karena aku suka isi di bawahnya. Aku kalau eyeliner selalu dari ujung, terus biasanya nggak terlalu nongkik ke atas sih, kayak ngikutin garisnya aja. Nah, eyelinernya Bare and Bliss nih enak dipakai, walaupun aku udah pakai maskara, karena dia lumayan lentur, tapi masih gampang dipakai. Nah, aku bakalan rapihin complexionnya. Yang menurut aku tadi 3A almond ini di aku lumayan agak keterangan. Aku mau pakai contour dulu sekalian bronzer. Ini aku pakai yang Something Ego 3D contour, bisa juga buat bronzer, dan aku pakai shade-nya yang Eternal. Udah jelek banget. Aku pakai terus. Wow, kejepit. Aku selalu pakai contour tuh pakai brush yang kayak gini, yang angle brush ya. Aku tuh juga nggak tahu namanya kan sebenarnya. Pokoknya bentuknya kayak gini, dan ini juga brush murah nih, aku belinya di Kakavi. Kalian pasti tuh Kakavi kan? Kayak berapa sih? Belasan ribu ya kalau nggak salah. Di ini sini, dari atas dulu bawah ke bawah dikit, baru di blend tuh. Nah, kalau misalnya aku pakai complexion yang keterangan kayak gini, aku harus buat pakai contour biar mukaku tuh kayak yang enggak terlalu flat di sini di dagu. Terus pakai brush yang agak nyebar dikit aja buat di bronzerin.
ke area jidat yang deket rambut. Ini yang belum dikasih kontur, ini udah dikasih kontur, dia lebih berdimensi dan warna coklatnya jadi kayak lumayan nyamarin complexion yang keterangan. Kalian kalau misalnya salah beli complexion terus keterangan kan gak mungkin dibuang kan, sayang. Kita kontur hidung ya, aku tuh kontur hidung soalnya gak pinter banget, aku selalu pakai kuas yang ya pokoknya seenaknya kuas aja yang gak terlalu besar dan gak terlalu kecil. Dari bagian atas kayak pelan-pelan gitu, terus diputus di tengah, baru sambung lagi dari tengah hidung ke bawah. Kadang aku tuh naruh kuasnya harus kayak lurus gini, dibelokin ke hidung. Nah, kayak gitu dulu. Gak apa-apa, masih berbentuk garis. Nikmati saja prosesnya. Baru di blend pakai brush yang sedang. Sebenernya aku tuh untuk brush juga kayak, sebenernya aku beli brush tuh kayak gak tahu loh. Kayak ini tuh brush buat apaan sih? Yang kecil buat apa, yang gede buat apa nggak tahu. Kayak ya udah coba-coba sendiri. Oh kalau buat hidung tuh enakan ini. Oh buat mata tuh enakan ini. Jadi tuh aku nggak punya kayak sesuatu bekal ilmu yang aku bisa tahu semua. Tapi aku coba-coba aja. Karena aku memegang asas makeup itu sebenarnya bebas. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yang penting nyaman di kamu, enak di mata kamu. Ya udah bener-bener aja, gak ada yang salah kok. Kalau misalnya mau pakai ini buat mata, kayak kalau misalnya enak, pakai aja. Nah ini kan udah lumayan di blend ke samping-samping, tapi kelihatan hidungnya kayak ada lebih, ada tulangnya. Aku mau pakai highlighter dari Something juga. Ini yang Immortal Highlighter, ini yang shade glow. Sebenernya warnanya menurut aku yang glow ini masih oke-oke aja sih, cuman kurang kuning. Aduh banyak banget tuh di kulit aku, dia masih kurang kuning sih sebenarnya. Lupa belum pakai blush. Blushnya aku mau pakai BLP, BLP Face Glow yang shade-nya Sunset. Salah satu blush yang aku suka banget karena warnanya tuh nggak terlalu heboh. Terus waktu itu aku belinya bundle set sama blushnya Iris. Ini enak banget sih, kayak udah ngebentuk gitu loh, panjang. Sebenarnya kalau untuk blush tuh kan banyak metodenya ya. Cuman metode aku tuh paling sering kayak gini karena aku ngerasa pipi aku tuh tulangnya kelihatan banget. Dan kalau misal aku pakai yang kayak di sini, blush yang bulat-bulat sini tuh nggak pernah cocok, dia aku tuh kayak aneh. Aku malah lebih oke kalau pakai blush di pinggir terus diangkat ke atas kayak gini. Aku suka warna sunset nih soalnya dia nggak terlalu yang heboh banget. Warnanya tuh cantik peach tapi kalem gitu loh. Kayak masih agak nyaru sama konturnya juga. Lanjut di highlighter lagi. Oke, dikit di sini. Nah, udah jadi tinggal bibir. Bibir itu nggak selalu nggak cukup satu lip product. Aku mau pakai yang OMG, Oh My Glam. Shade yang 18, Luxe. Cukup terkesan sama formula barunya dibandingkan yang lama. Yang baru nih ternyata emang enak beneran dipakai seharian. Nggak terlalu awet banget yang sampai dibawa makan nggak hilang sih, tetap hilang. Tapi ini kayak lip cream nggak murahan gitu loh, sedangkan harganya lebih murah ya. Tapi nggak cukup satu. Ini aku mau pakai lip tint. Aku tuh suka banget ngombre lip cream kayak gini. Terus di atasnya aku kasih lip tint biar ada efek sedikit glossy. Nggak usah full sih, cuman bagian di tengah aja. Tapi aku ngombrenya tuh bukan yang warna yang kayak gelap banget, marun atau apa gitu. Malah aku ombre sama warna-warna yang kayak gini nih, warna-warna yang cerah, muda tapi cerah. Aku mau rapiin rambut, itu perlu di cut atau kalian mau lihat? Ini sebenarnya aku dikasih sama NVMEE dan aku malah suka, sering banget aku pakai. Jadi biasa di bawah ini aku harusnya pakai lotion rambut dulu biar nggak terlalu panas rambutnya. Pakai lotion rambut nih dari Kemiriku. Ini biasanya sih aku pakainya sih abis keramas ya, sebelum di hair dryer biar lebih halus. Tapi nggak apa-apa nih aku pakai dulu sebelum cakep kan. Nah, lama-lama makeupnya jadi cakep kan guys. Padahal tadi waktu pakai complexionnya doang kayak kurang oke. Ini bentukannya kayak gini. Dia tuh sebenarnya catokan lurus. Tuh ini terang banget.
bentukannya gini, sebenarnya dia catokan lurus. Kucek ini harganya nggak terlalu mahal kok, kayak cuman 200-an ya. Lagi seneng banget pakai metode cepat ini nih. Ini soalnya keritingannya ombaknya tuh kayak lebih natural aja nih, diginiin terus di tengah. Tuh. Tuh. Dia tuh ngombak tapi masih natural gitu. Kayak natural wavy aja ya. Tuh. Aku nggak mau terlalu yang keriting banget, jadi aku bakalan nyatok dengan cepat. Final looknya, aku hari ini ceritanya mau jalan-jalan ke mall, padahal enggak. Cuman hari ini emang mood dandan banget dan this is it. Nih buat kalian yang kemarin nanyain aku mau pakai Skinty Fig 3 Almond, ini hasil akhirnya. Sebenarnya untuk hasil akhir terlihat oke banget masih, cuman tadi kalian bisa lihat prosesnya. Karena masih di aku masih agak keterangan, kalau aku ya aku mesti kayak kasih loose powder yang mungkin lebih gelap, terus dibantuin sama bronzer baru bisa ngebantu makeupnya kelihatan lebih oke. Gimana guys buat kalian look ini? Kalian suka nggak kalau misalnya aku bikin video tutorial kayak gini? Kalau misalnya mau dibikinin video tutorial yang lain, aku sebenarnya nggak terlalu pinter tema-temaan, cuman mungkin bisa bikin tutorial makeup yang lain pakai produk yang lain atau kayak warnanya agak beda. Comment in the below. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Buat kalian suka sama video aku, kalian boleh comment, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah. Karena aku suka buat review tentang makeup, terutama buat kulit cowok matang, jadi stay tune. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapphire Lily, jadi kita bisa berteman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!